السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا نبي بعده اما بعد Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang solat hajat. Solat hajat adalah solat sunnah yang dikerjakan oleh seseorang dalam rangka untuk minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkannya hajat atau kebutuhan atau kepentingan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman rajim Bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis sabri was salah innas salata lakabiratun illa 'alal khashiyin mohon pertolonganlah kalian semua dengan cara sabar dan salat artinya setiap kita akan memerlukan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan caranya salah satunya adalah dengan tetap sabar terhadap apa yang kita hadapi dan menunaikan ibadah sholat. Selain sholat-sholat wajib yang kita kerjakan, kita disunahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menunaikan sholat sunnah hajat atau sholat sunnah untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkannya hajat kita, kebutuhan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat sholat sunnat hajah salat sunat hajat usolli sunnatal hajati rokaat ini lillahi taala usolli sunnatal hajati rokaat ini lillahi taala artinya kita niat salat sunnah hajat dua rokaat lillahi taala dikerjakan sebagaimana kita melaksanakan sholat sholat sunnah rawatib ataupun sholat sholat sun -sholat, sholat wajib mulai takbiratul ikhram membaca Allahu Akbar dibarengi dengan niat sholat di dalam hati dan dilanjutkan dengan membaca iftitah doa iftitah Allahu akbar kabiir walhamdulillahi katsira ila akhirih dan juga boleh menggunakan doa iftitah yang lain seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotayaaya ila akhirih setelah itu kita membaca surat al-Fatihah setelah Al-Fatihah selesai, kita membaca surat-surat yang menurut kita mudah sebagaimana firman Allah Iqra'u ma tayassara minal Qur'an bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah menurut kalian. Boleh Al-Kafirun, boleh an nasr atau boleh ayat-ayat yang lain pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua dianjurkan untuk membaca surat al-ikhlas kenapa al-ikhlas di situ ada hikmah yang sangat besar karena mulai dari pengesaan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kepentingan-kepentingan kita itu ada pada surat Al-Ikhlas dan kita mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah Allah berdiri sendiri Allah tidak beranak Allah tidak dianakkan itu ada di dalam surat Al-Ikhlas dan di dalam satu, salah satu ayatnya berbunyi Allahus Somad Allah adalah tempat bergantung atas segala sesuatu urusan makanya kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita butuhkan senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat hajat juga dikerjakan dua rakaat. Dua rakaat dan waktunya pun tidak terikat oleh salat-salat lima waktu. Silahkan mau dilakukan siang, pagi, sore, malam itu boleh Dikerjakan kapan saja, ya, asal tidak pada waktu-waktu yang telah dinas untuk dilarang untuk melakukan ibadah sholat, seperti pada waktu istiwa atau tepat matahari berada di kepala kita, atau saat eh, pagi hari ya, sebelum matahari eh, tinggi melebihi. Kalah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hajat kita di dunia ini, baik urusan-urusan keduniaan maupun urusan-urusan akhirat, agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, alangkah baiknya kalau kita semua melimpahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengadukan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada makhluk. Kalau kita berurusan dengan makhluk, maka kecewa yang ada pada diri kita. Kita akan tidak puas dengan jawaban-jawaban ataupun persoalan-persoalan yang kita hadapi ini, dan kita pada akhirnya akan kecewa dengan orang yang minta bantuan karena apa barangkali yang kita mintai bantuan sangat terbatas untuk bisa membantu kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu lebih baik kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat hajat kita dan di antara doa salat hajat kita adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والهنيمة من كل بر atau dengan bacaan bacaan yang lain yang jelas kita di sini mohon Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada hajat kita, keperluan kita. Dengan demikian, kita akan senantiasa mohon perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang kita butuhkan, baik urusan keduniaan maupun urusan akhirat seperti doa-doa lain juga bisa Allahumma qdi hajati Allahumma hasil maqasidi Allahumma balik maqasidi dan seterusnya dan seterusnya dengan demikian hadirin rahmatullah kalau kita sudah membiasakan sholat sunnah hajat maka kita tidak akan pernah kecewa karena apa yang kita minta pertolongan adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluknya yang makhluknya pun kadang terbatas untuk kita mintai pertolongan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dalam hajat kita, berdoa dalam salat kita, berdoa di dalam kesabaran kita. Dengan demikian maka kita akan memperoleh apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.